kehadiran Komite Pencegahan Korupsi di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi ini adalah sebagai kepanjangan dari Lembaga Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat. Tentunya kita akan bekerja sama dengan seluruh pihak pengguna anggaran negara dan sekaligus meminimalisir rangka korupsi kepada warga masyarakat yang menemukan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi di wilayahnya. Diharapkan untuk tidak segan-segan untuk melaporkan kepada Lembaga Komite Pencegahan Korupsi. Hal itu disampaikan Pembina KPK Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Yosef Luturiali SH kepada Berita 7 Jumat 10 Juli. Kami di sini adalah kepanjangan tangan daripada KPK Jabar serta Sukabumi, Sukabumi Raya. Kami tetap melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi kami. Tujuan kami diadakannya KPK Jabar atau dibentuknya KPK Jabar ini tiada lain yang paling utama adalah bagaimana bisa meminimalisir angka korupsi yang saat ini semakin menjamur khususnya di Sukabumi. Yang kedua adalah hadirnya kami memberikan pembelajaran atau edukasi pada masyarakat bahwa pentingnya edukasi tersebut, karena bagaimanapun juga di sini peran kami juga bisa bersinergi dengan pemerintah terkait dan juga dengan elemen-elemen lainnya yang mungkin sesama dapat membawa gerbong-gerbong KPK. Namun di sini perlu kami garis bawahi bahwa kami di sini bukan lembaga bagian penindakan seperti KPK RI, tetapi kami di sini hanya sebagai lembaga pencegahan. Itu yang kami kedepankan, yaitu Komite Pencegahan Korupsi. Itu saja yang mungkin menjadi orientasi kami, ya makanya kami bisa hadir di Sukabumi ini. Dan kami di KPK ini adalah Komite Pencegahan Korupsi yang mana lebih mengedepankan untuk edukasi pencegahan terkait dengan hal-hal yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara keuangan, apalagi pihak penyelenggara negara dalam hal keuangan. Kami di sini untuk mengedukasi masyarakat dan juga bisa bersinergi dengan pemerintah terkait, yang mana kita bisa dalam mengadakan apakah itu bentuk seminar, apakah itu bentuk penyuluhan-penyuluhan baik daripada pemerintahan pusat maupun sampai ke pemerintah daerah, agar hadirnya kami juga di sini untuk meminimalisir korupsi-korupsi yang angka korupsi semakin tahun dari tahun ke tahun semakin meningkat, minimal dengan harap melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi kami. Tujuan kami diadakannya KPK Jabar atau dibentuknya KPK Jabar ini tiada lain yang paling utama adalah bagaimana bisa meminimalisir angka korupsi yang saat ini semakin menjamur khususnya di Sukabumi. Yang kedua adalah hadirnya kami memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya edukasi tersebut, wahi bahwa kami di sini bukan lembaga bagian penindakan seperti KPK RI, tetapi kami di sini hanya sebagai lembaga pencegahan. Itu yang kami kedepankan, yaitu Komite Pencegahan Sukabumi. Ya insya Allah KPK Jabar ini kami untuk membantu aparatur pemerintahan untuk menyelesaikan tentang pencegahan yang selama ini di Kabupaten Sukabumi yang banyak-banyaknya untuk sosialisasi aja sih. Untuk KPK Jabar ini yang dikedepankan adalah sosialisasi di dalam pencegahan korupsi, yang mana ini mengacu kepada penertiban dalam penanganan terjeratnya tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa membenahi secara pemerintahan, membantu juga setiap dari wilayah, mulai dari desa, kecamatan maupun serda sendiri, ya insya Allah kami turun. Ya insya Allah kami kedepannya sudah menjadwalkan untuk Kadarkum. Kadarkum ini memang kita sudah kemitraan itu sama pihak Pemda sendiri,
yang mudah-mudahan secepatnya terlaksana untuk poin pertama. Dan kami sudah menyiapkan materi segala persiapan kami untuk Kadarkum itu, dan narasumber juga kami sudah mempersiapkan juga dari mulai Forest sebagai unit tipikor, kejaksaan, dan KPK RI sendiri kami akan undang untuk Kadarkum nanti, yang mudah-mudahan cepat terlaksana dan dukungan jadi aspirasi pemerintahan juga. Dan mudah-mudahan juga ada dukungan juga dari masyarakat supaya secepatnya dilaksanakan untuk Kadarkum tingkat desa. Ya insya Allah tahap kedua kami akan melaksanakan juga Kadarkum ke tingkat pendidikan. Ya insya Allah kami akan melaksanakan secepatnya juga terkait masalah ke dinas pendidikan. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa diterima dengan baik dari mulai aparatur pemerintahan daerah maupun masyarakat. Hanya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal senada disampaikan Ketua KPK Kabupaten Sukabumi Kota Sukabumi Depan mengharapkan kepada seluruh unsur dan pihak agar senantiasa merasa memiliki dalam rangka pencegahan korupsi di khususnya di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Rahmat Joko, Kontributor Berita 7 melaporkan.